bahan cumi oseng kulit melinjo. Ini ada kulit melinjo. Nih, sudah saya bersihkan gitu ya. Nih, saya iris-iris. Yang terlalu tipis ya. Seperti ini juga udah bisa. Lalu ini cuminya sudah saya potong-potong, saya bersihkan ya. Dan ini untuk bahan-bahannya ada cabai hijau, ada tomat, daun bawang, cabai rawit, rawit merah, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas. Ini lihat nih cabai hijaunya, sama irisan kunyit, beberapa iris aja supaya nggak mudah basi ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, dia untuk bawangnya seperti ini ya. Dan bahan tambahannya itu garam, penyedap rasa, sama lada sedikit ya. Itu garam, untuk garam sebenarnya ada di dapur. Tomatnya juga nanti diiris seperti ini, kotak-kotak deh. Ya. Oke. Saatnya kita proses. Kita akan masak. Tunggu sampai minyaknya panas, oke. Lalu cuminya kita goreng sebentar ya. Lalu kita masukkan kulit melinjo. Kita tunggu sebentar.
masukkan semua bumbunya. Garam cukup sedikit aja karena itu sudah banyak. Sekarang sedikit aja ya. Sedikit aja. Sama lada sedikit, sedikit aja. Kita tunggu ini, kita kasih air. Kita tunggu sampai airnya habis apa? Kita tunggu hingga masak dan sampai airnya itu mengering ya, apa meresap ke ikannya atau ke minyak. Ya, hasilnya oseng cumi melinjo ini dia. Setelah matang ya, oh masih berasa. Ini airnya nggak ada ya, cuma sedikit yang meresap ya. Dan ini cuminya, ini dia, ya. Mantap banget ya. Oke. Selamat mencoba ya cuminya, ya, mantap. Ada kuahnya sedikit sih, sedikit aja ya. Jadi harus benar-benar matang ya cabai hijaunya. Oke, selamat mencoba.